Okay, welcome to Mobile Legend dan welcome to my channel. Okay, kali ini saya mau memberitahu ada event season pass ya. Event season pass. Sorry tadi sebelumnya saya upload suaranya nggak ada tadi. Record, ternyata mikrofonnya nggak hidup. Dan ini ada event season pass. Di event ini kita bisa mendapatkan 4 skin. Plus 3 skin ya, 3 skin plus 1 skin Hellcat yang ini. Jadi kalau kita enggak membayar atau di sini kita bisa buka advance ya, ada dua pilihan. Bisa bebas, bisa advance. Advance ini kita harus beli. Itu harganya sekitar 149.000. Jadi kalau kena pajak kemungkinan 165 kali kalau pakai pulsa. Jadi kalau kita membelinya, kita bakalan dapat 2 event. Jadi kalau kita nggak beli, kita cuma dapat yang atas ini doang, guys. Yang tiket. Jadi kalau kita beli, kita kebuka advance-nya, kemungkinan bisa dapat yang bawah ini, guys. Jadi sini hadiahnya banyak, ada lucky tiket, skin trial, lucky tiket lagi. Ini ada itu yang animasi tulisan legendary maniac itu, ini skin trial lagi. Terus ada animasi recall. Terus nah di sini guys kita bisa dapat skin. Tuh bisa di pause saja. Ini nama-nama skin yang bisa kita dapatin di sini. Ini satu skin di level 11. Terus di level 22 kita bisa dapatin skin lagi. Skin yang kayak tadi. Terus di level selanjutnya ini banyak guys, ada ini magic wheel juga. Terus di level selanjutnya kita bisa, iya ini dia, ini yang kita tunggu-tunggu. Ini level 35. Di sini kita bisa mendapatkan skin salah satu dari skin elite. Dan cara membelinya tuh di sini. Ya ini. Kita bisa dapatin skin Hellcat, skin Akai, skin elite-nya Cyclops, skin elite-nya Chao, skin elite-nya Bruno dan Nana. Dan saya pastikan mungkin kalian pasti beli skin Hellcat karena ini yang paling baru ya. Ice Skate. Oke, jadi itu kita udah dapat 3 skin di sini. Terus di paling terakhir di level 50 itu ada satu lagi skin biasa ya, yang kayak tadi juga kita bisa dapetin satu lagi. Jadi totalnya ada 4 skin dan lain-lain. Oke. Dan terus cara menyelesaikan misi ini sampai level 50 kita bisa melakukan sini upgrade ya. Ini tadi hari harian saya udah selesai, terus minggu ke 1 sini kita udah selesaiin. Kalau udah selesai semua ini yang 100-100 ini khusus untuk ini aja ya, yang beli 150-nya atau beli upgrade season pass-nya. Terus minggu kedua ini bakalan kebuka kalau kita udah menyelesaikan minggu pertama. Oke, mungkin cukup segitu saja ya. Ya, segitu saja. Itulah season pass kali ini. Jadi kemungkinan gitu guys, ini mirip kayak di PUBG guys. Di PUBG ada ini guys, di PUBG. Ya. Oke. Jangan lupa bantu subscribe. Thanks for watching.